Salam sayang. Bun, tolong buatin kopi dong, sekalian panggilin kakak. Iya, Den. Kakak, kakak. Apa, Bun? Dedi udah pulang. Namun aja ngeliatin apa sih? Apaan sih, Kak, ngagetin aja. Aku lagi searching tentang HIV/AIDS. Tadi aku di jalan lihat ada yang diolok-olok. Kakak tahu nggak itu apa? Udah deh, jangan ngomongnya kayak gitu, dan ada juga jauhin orang itu yang didekatin. Nggak boleh gitu, Bun. Iya, Bun. Jadi gini deh, HIV itu merupakan human immunodeficiency virus, yang mana HIV itu merupakan virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, yang mana merupakan penyakit stadium akhir dari virus HIV. Jadi ade harus bisa ngebedain kalau HIV itu virusnya, sedangkan AIDS itu penyakitnya deh itu. Nah, ini baru anak Dedi. Jadi deh, kita itu boleh berteman dengan siapa saja, meskipun orang tersebut terinfeksi HIV/AIDS, ya kan? Iya, karena penyebaran virus HIV/AIDS itu melalui 3D, melalui ASI, melalui seks bebas tanpa alat kontrasepsi, dan menggunakan alat suntik bergantian. Jadi kalau Adi menghindari itu semua, Adi tidak akan tertular. Iya deh, jadi untuk Ade jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Malah kita harus support orang-orang yang terjangkit virus HIV/AIDS itu. Nah, betul, Kak. Jadi ibu juga stop stigma dulu kepada orang yang terinfeksi HIV/AIDS dulu. Stop stigma buruk terhadap HIV/AIDS dan wujudkan 3-0. Tidak ada infeksi baru, tidak ada kematian karena AIDS, tidak ada diskriminasi terhadap orang-orang dengan HIV/AIDS.